Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, video ni hanya untuk recap balik apa yang kita dah belajar dalam kuliah. Okay, so electrochemistry, dia banyak siap. So, seperti saya maklum sebelum ni, ada tiga akronim yang kamu kena ingat ya. Iaitu ABC, anode bridge cathode, anode bridge cathode. Red cat reduction is always at cathode. Dan juga ionic oxidation is losing reduction is gaining, dan apa yang dia gain atau lose adalah elektron. Okay, elektron. Oxidation losing elektron ni, reduction tu yang akan ambil elektron tersebut. Okay, so kita tengok ni. Okay, yang apa yang kita ada kat sini adalah SHE ya. Ni standard hydrogen electron. Standard hydrogen electron ni adalah SHE. Okay. Standard hydrogen electron ni dia disusun dengan apa yang ada kat dalam ni. Ni adalah platinum. Okay, platinum. Platinum tu dia inert electron lah. Lepas tu ada hydrogen gas. Ni hydrogen gas masuk. Dan kat sebelah sini kita ada copper strip. Tapi dia boleh jadi apa-apa saja metal lah. Dalam kes ni kita cuma tunjuk copper strip lah. Okay, seperti mana yang kita tahu tadi, ABC ya. So ni adalah anode. Ni adalah salt bridge. Okay. Dan yang ni adalah cathode. Okay, cathode. Dan kita tahu juga daripada SRP table, okay, daripada SRP table, SHE ni dia adalah standard yang kita guna untuk kita compare. Jadi dia tu sendiri nilai dia adalah 0.00. Dalam kes ni kita tengok value given by the voltmeter adalah 0.377 volt. 0.377 volt, dan dia adalah positif. Macam mana kita tentukan anode bridge cathode ni? Macam mana kita tahu anode ni sebelah kiri? Macam saya cakap sebelum ni, kita tengok electron flow. So electron flow dia daripada kiri ke kanan. Kalau kamu terbalikkan ni, arrow dia tu terbalik, okay, arrow dia terbalik, electron flow dia terbalik. So maksudnya sekarang dia jadi yang ini cathode, yang ini bridge, yang ini anode. Okay, tu maksud saya. Okay, dia, macam mana kita nak kira dia punya SRP value untuk ini? Okay, macam mana kita nak kira SRP value untuk copper ni? Okay, kita kena ingat E cell, E not cell, sebab ni berlaku pada standard. E cell sama dengan E cathode minus E anode. Okay, sebelum ni saya dah cakap lah, kakak tolak adik, so senang kita nak ingat lah. So E cell tu dia dah bagi positif 0.337 volt, sama dengan cathode yang kita nak cari. Dan mana cathode ni dia merujuk kepada yang ni lah, kepada yang ni ya. Tolak E anode, dan anode tu adalah SHE. So nilai yang ni adalah 0.00 volt. So nilai cathode ni tersebut, SRP value untuk cathode adalah positif 0.337 volt. Ni dia guna 3 decimal point lah. Dalam kita punya syllabus kita guna 2 decimal point je, sebab tu dia akan jadi 0.34 volt, which is referring to copper lah. Ni adalah SRP value untuk copper. Okay, satu lagi juga yang kita boleh tengok adalah cell notation. Okay, cell notation. Macam mana kita nak tulis cell notation? Okay, kita ambil daripada tengah-tengah ni bridge. So kita tulis macam ni. Okay, daripada tengah ni ke kiri dan ke kanan. Kita tengok ke kanan dulu. So daripada tengah ni bridge, apa yang kamu jumpa dulu adalah solution ni. Jadi solution tu kita akan tulis Cu2+. Dan dia dah bagi tahu molariti dia 1 molar. So tulis macam tu. Okey. Flash, maksudnya dia ada sempadan lah. Flash tu sempadan. Dan kamu ada ni, ni adalah copper. So copper, dan dia dalam bentuk solid. Okey, settle bahagian kanan. Okey, bahagian kiri pula kamu tengok daripada bridge ni, first yang kamu jumpa adalah electrolyte ni, H+ ni. So kamu tulis H+ tau, tak cukup. Sorry. Kita cukup ruang. Okay, so H+, dan kita tahu dia adalah aqueous dan juga 1 molar. Okay, slash lagi, dan kamu akan jumpa ni, kamu akan jumpa gas dulu. Kamu akan jumpa gas dulu. So kamu tulis H2 gas, dan last sekali kamu akan jumpa platinum ni. Okay, platinum. So tulis
Okay, so ni adalah cara kita tulis cell notation. Okay, semua benda ni adalah cell notation. Okay, boleh mula daripada tengah, kemudian pergi ke kanan, kemudian pergi ke kiri. Ha, so macam itulah. Okay, exercise 1. Draw a diagram to show the apparatus and chemical use for the cell above. Okay. So, kalau kita tengok ni, sebenarnya kamu kena draw dulu. Kalau saya lah, saya akan draw dua half cell dulu. Okay, ini adalah half cell. Yang satu lagi half cell. Beaker lah, satu lagi beaker. Kemudian kamu ada salt bridge. Ini adalah salt bridge. Okay. Dan untuk yang ni, kamu kena draw dulu dia punya elektrod, iaitu platinum. Okay, sebab ni SHE kan. Okay, SHE. Kemudian yang ni boleh terus sambung kepada voltmeter. Okay, sambung kepada voltmeter. Ataupun sometimes dia, kita tulis dia sebagai G, galvanometer. Eh, sebab mungkin elektrik dia tak banyak. Okay, dah baca ni. Okay, so dalam ni ada gas lah. So dalam ni ada H2 gas. Okay, kenapa kita draw yang ni sebelah kanan? Sebab E cell itu positif. Kalau E cell dia negatif, kamu kena draw SH ini sebelah kanan, bukan sebelah kiri ya. Sebab electron flow dia macam ni, electron flow dia akan jadi macam tu. Okay, dan yang ni pun sama. Sebab Br2 ni dalam bentuk gas. Br2 dalam bentuk gas tu kita kena draw macam SH ini. So, macam ni. Macam ni. Okay. Ini. Dan apa yang masuk dalam ni adalah Br2. Kemudian ada elektrolit lah. Okay, elektrolit ni kita tak tulis spesifik pun tak apa. Okay, macam ni kita boleh tulis saja H plus 1 molar. Dan kat sini kita boleh tulis Br plus 1 molar juga. Okay. So ni solution dia lah. Electron flow sama juga macam tu. Okay, dan apa ni? Ini adalah inert electrode iaitu platinum. Itu platinum. Okay, so cell notation dia dah tulis. Draw a diagram kita dah draw. Jangan lupa label. Ini salt bridge kena label juga. Voltmeter pun mungkin kita labelkan juga. Labelkan apa saja yang kamu rasa boleh label. Labelkan je. Okay, platinum Br2 dah label. Okay, semua dah label. Okay, kemudian soalan tanya. Determine the SRP value untuk Br2. So, yang ni guna formula sama tu lah. E cell dengan E cathode minus E anode. Okay, anode tu SHE ya. Anode tu SHE. So, dia akan jadi 0.00. E cell, kita dah tahu. Ni E cell. E cell dah given kan. So, positif 1.07 volt. Cathode ni yang kita cari. Cathode ni adalah Br tu lah. So, 0.00 volt. Jadi, kita dapati bahawa cathode ni adalah positif 1.07 volt. Ni kira lah secara matematik. Bawa ni ke depan, yang tu bawa ke sini. Apa semua, dapatlah jawapan dia. So, SRP value untuk cathode adalah 1.07 volt. So, betul lah apa yang kita kira ni sama. Okay, next. Okay, soalan ni, dia cakap galvanic cell constructed using two half cell. Sn dengan zinc. Okay, cuma isu dia, macam mana kita nak tahu salah satu ni anode ke cathode? Okay, yang ni anode ke cathode? Macam mana kita nak tahu? Yang ni pun sama juga. Yang ni akan jadi anode ke cathode. Sebab ni akan memberikan maklumat sama ada dia perlu duduk kiri ke kanan. Jadi apa yang kamu kena tengok adalah tengok pada nilai SRP ni. Okay, tengok nilai yang SRP ni ya. So, saya boleh cakap macam ni ya. The more positive the value, this one akan jadi cathode. Okay, yang mana yang lagi positif tu, dia akan jadi cathode. So, nilai yang lebih positif adalah nilai ni, Sn. Okay, Sn tu lagi positif kan, negatif 0.14 ni lebih positif daripada negatif 0.76. Maksudnya, nilai yang makin positif, maksudnya dia semakin boleh reduce. Dia semakin boleh undergo reduction. Itu maksudnya. Jadi boleh draw lah. Dan tantalum ni dengan zinc ni, dua-dua ni dalam bentuk solid. Jadi drawing dia lain sikit.
Saya akan start daripada half cell. Okay, beaker. Beaker tu ada solid electrode. Salt bridge, sorry. Salt bridge tak lagi. Salt bridge. Okay, salt bridge. Sambung kepada voltmeter. Sambung kepada voltmeter. Jangan lupa label. So, yang ni tadi kan, tandem kan. So, tandem, solid. So, yang ni akan jadi Sn 2 plus. Okay, satu molar sebab berlaku dalam standard condition. So, yang ni zinc solid. Dan yang ni zinc 2 plus. Satu molar. Jangan lupa label salt bridge. Okay, jangan lupa label juga electron flow. Jangan lupa label electron flow. So kat sini adalah cathode. So cathode, apa yang berlaku dekat cathode adalah reduction. Reduction is always at cathode kan. Nah, kemudian soalan tu tanya, calculate the standard cell potential. Standard cell potential E cell. Okay, ini formula sama juga lah. E not cell. E cathode minus E anode. So sama dengan cathode tadi berapa? Negative 0.14 volt minus minus 0.76 volt. Okay. So kena tengok betul-betul lah nilai tu, jangan salah. Jadi bila kamu dah kira, dia adalah 0.62 volt. So ni adalah E not cell dia. Okay. So macam tu lah. Okay, ni solution. Lupa pula dalam tu. Okay, ada satu lagi. Okay, satu lagi soalan. Ni berkaitan pasal spontaneity. Eh. Okay, kita, galvanic cell, dia mesti spontaneous reaction. Eh. So, dalam kes ni, kita tengok apa yang berlaku. So, copper ni, dia jadi copper plus. Okay. So, apa yang berlaku dekat copper tu, adalah copper 2 plus, dia menerima satu elektron menyebabkan dia jadi Cu plus. Ferrum ni pula, kalau kamu tengok, ferrum 2 plus, apa yang berlaku adalah dia kehilangan satu elektron. Okay, dia kehilangan satu elektron menyebabkan oxidation number dia ni bertambah. Okay, jadi ingat balik oil rig. Oxidation is losing electron. So, kat sini yang berlaku oxidation tu dan red cap reduction always at cathode. Okay, reduction is gaining electron kan. So yang ni lah cathode. So yang ni cathode. Kalau yang tu cathode, yang ni mesti anode lah. Okay, dan nilai dia kita ikut balik formula E not cell tu. E not cell sama dengan E not cathode minus E not anode. So sama dengan cathode tu adalah yang ni kan, nilai ni. So kamu ambil nilai ni. Positif 0.15 tolak positif 0.77 volt. Okay, spontaneous dan non-spontaneous. Ini pun saya kena kira guna calculator tak. Okay, positif 0.15 tolak 0.77. So sama dengan, ini kalau kamu kira, kamu akan dapat negatif 0.62 volt. Okey, nilai kat sini negatif lah. Nilai kat sini negatif. Sebab bila dia negatif, E cell tu kurang daripada kosong sebab dia negatif kan. So, dia adalah non-spontaneous lah. So, reaction ni tak cukup lagi tau. Kamu kena tulis kat bawah ni, non-spontaneous. Okey, sebab nilai dia negatif. So, reaction ni tak boleh berlaku spontaneously lah, non-spontaneous lah. Non-spontaneous maksudnya kamu kena bagi energi baru reaction tu berlaku. Kalau spontaneous ni, tak perlu energi, dia yang akan hasilkan energi. Tapi satu lagi contoh B ni. Okey, kita tengok AL, apa yang berlaku pada AL. Okey, boleh nampak tak? So ni 3 positif kan, so dia tambah 3 elektron lah. Stoichiometri tu tak tulis pun tak apa. So 3 elektron, dia akan jadi AL solid. So dalam kes ni dia terima elektron kan. So reduction is gaining. So ni adalah cathode. Okey, red cap. Reduction. Reduction is gaining electron. Ha, so, dia terima electron. Kan? Jadi, calcium ni pula, dia hilang 2 elektron. Okay, 2 plus plus. Okay, so, yang cathode yang ni mesti anode. Dia tak boleh dua-dua cathode ataupun dua-dua anode. Jadi, kita masukkan dalam formula ni. E cathode
sama dengan yang ni katod eh, yang kamu dah habis. Katod ni adalah aluminium, so nilai ni negatif 1.664, tolak nilai ni negatif 2.87. oh, so ok, saya kira je negatif 1.66 tolak 2.87. Negatif itu kan saya kira ni. Okey, yeah, salah kira. Sorry. Negatif 1.66 tambah 2.87. Okey, 1.21. Positif 1.21 volt. Okey, so positif. Nilai positif, maksudnya nilai isen ni besar daripada 0. Sebab dia positif kan. So, dia spontaneous lah. So, kita tulis spontaneous. Okey, so tu macam cara dia. Tentukan spontaneous reaction. Okey, so tu saja untuk video ni. Jumpa lagi next part.